السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، ما المسلمين؟ Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, rahimani wa rahmukumullah. Seorang yang ketika dia keluar dari rumahnya, dia pasti memiliki tujuan. Kemana dia akan melangkah? Kita pasti yakin, orang yang ketika melangkah, keluar dari rumahnya, tanpa tujuan, maka langkahnya akan jauh daripada impian yang dia inginkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah, sungguh sangat amat penting untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan sebenarnya dia hidup ini. Ketika orang itu tahu tujuan hidupnya, maka semua aktivitasnya akan terarah kepada tujuan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman. Wa insa Dan tidaklah aku ciptakan jin manus dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Inilah ma'asal muslimin, tujuan hidup kita yang sebenarnya. Untuk kita menghambakan diri kepada Allah. Untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, dan Allah telah mengatakan bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita untuk kita beribadah hanya kepadanya. Allah juga berfirman, Ayah sabul insanu an yutroka sudah. Apakah manusia mengira mereka hidup begitu saja di dunia tanpa ada tujuan yang yang sebenarnya? Apakah manusia mengira dia hidup di dunia ini sia-sia begitu saja? Tentu jawabannya tidak. Manusia bukan sebagaimana binatang. Hewan mereka hidup Makan, minum, bekerja, bersenang-senang, melampiaskan syahwatnya, kemudian mati begitu saja. Tidak, manusia lebih mulia daripada itu semuanya. Manusia Allah ciptakan dengan hikmah yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ketika memberitahukan kepada manusia tujuan hidupnya untuk beribadah kepadanya. Allah pun memberikan rambu-rambu, memberikan aturan kemana dia atau dengan apa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala berkata, khalaqana, wa hamalan. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, namun Allah tidak membiarkan kita begitu saja sia-sia hidup di atas muka bumi ini. Bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman atau hudak khalal jannah waman asha hudak mentaati rasul maka dia akan masuk surga dan barangsiapa siapa menyelisih rasul, memaksiati rasul maka dia masuk ke dalam api neraka. Inilah masa muslimin rahimani wa suatu hal yang sangat prinsip, yang sangat urgen untuk kita mengetahuinya, yaitu bahwa tujuan hidup kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju kepada tujuan yang satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk kita menelusuri jejak Rasulullah SAW dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Aku luka lihada wa akhiru da'wana alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.